Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengkonvert file PDF ke Microsoft Word tanpa menggunakan aplikasi dan bisa dilakukan di komputer, laptop, Chromebook ataupun juga di HP Android. Teman-teman hanya mengikuti aja langkahnya. Maka tercepatnya yaitu teman-teman tinggal menggunakan Google Chrome aja. Kemudian teman-teman tulis di sini itu small PDF teman-teman ya namanya. Small PDF. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini itu teman-teman tinggal memilih aja PDF ke Word aja ini ya. Nah, setelah itu setelah teman-teman klik PDF ke Word-nya, nah di sini teman-teman tinggal memasukkan saja file yang akan dipilih ya. Ini gratis teman-teman, gak perlu menggunakan aplikasi. Nah, di sini saya sudah menyediakan berbagai file PDF ya teman-teman. Contohnya ini ada file PDF program kerja UAS ya. Tunggu aja sampai dia mengupload teman-teman. Nah, seperti ini ya. Gak akan terlalu lama. Nah, ini kan ukurannya 132 KB. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini. Nah, klik, kemudian pilih opsi kompresikan ke Word, pilih opsi. Nah, tunggu aja sampai proses konversinya selesai. Di sini juga menyediakan produk yang premium teman-teman ya, yang tentunya lebih banyak fiturnya ya. Yang pertama bisa ngedit ini kan dengan Photoshop Pro. Nah, setelah selesai teman-teman ya, teman-teman klik unduh atau download ya. Nah, ini sudah di download teman-teman ya. Oke, kita cek ya. Nah, ini teman-teman ya, kita buka dalam folder. Jadi teman-teman bisa langsung buka, kemudian kita klik ya. Nah, karena ini saya menggunakan Chromebook, jadi membukanya saya pengen menggunakan WVS Doc ya teman-teman. Jadi biasanya saya membukanya langsung diklik, tapi di sini saya akan membukanya lewat WVS Doc. Jadi seperti itu langkahnya ya teman-teman. Nah, cukup simpel sekali. Nah teman-teman, ini aplikasinya namanya Small PDF ya. Bisa teman-teman bookmark di Google Chrome untuk memudahkan teman-teman menggunakan. Nah, ini convert PDF ke Word. Jadi ketika kita mau konversi file PDF ke Word, tinggal klik aja ini teman-teman ya. Klik ini, masukkan filenya di sini ya. Pilih dari file yang ada di file dokumen komputer, laptop, HP ataupun juga Chromebook. Oke, seperti itu ya. Kita coba hasilnya buka dulu ya teman-teman, karena ini saya tidak menggunakan Word. Kita coba buka aja. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini yang sudah dikonversi dari PDF ke Word. Seperti ini ya. Ada halamannya juga. Ya, lengkap lah ya teman-teman ya. Seperti ini, oke. Ini hasilnya dari sini ya tadi. Nah, ini ya yang paling atas. Dikonversi ke dokumen. Nanti bentuknya itu .docx. .docx ini yang sudah terbaru, bisa dibuka di Microsoft Office 2013 ke atas ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Gampang sekali, tinggal coba aja oleh teman-teman untuk mengkonversi file PDF ke Word. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.